yang atau yang protes atau apa mungkin tidak berani, Mas. Tidak berani. Dan untuk kita kan protesnya lewat seperti ini. Protesnya kita lewat seperti ini, mengajak sedulur-sedulur semuanya, sedulur-sedulur untuk menghargai peninggalan leluhur kita. Muri-muri. Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Kan begitu. Dan kita bisa ke sana, supaya kita bisa ke sana, ya dengan teman-teman, dengan keluarga, kan begitu. Ke Candi Prambanan, melihat kebesaran Candi Prambanan. Juga sebagai keajaiban dunia juga. Yang dinamakan Candi Sewu. Memang candinya jumlahnya memang 1000, Mas. 1000, memang 1000. Termasuk yang pagar masuk itu kecil-kecil, itu termasuk terhitung juga. Selain yang besar-besar itu, dan di badan-badan candi itu, semua ada hitungannya. Dan candi yang sangat besar, itu bukan pembuatnya bukan jin, dan juga bukan setan, dan bukan juga cerita, pendirinya bukan cerita satu malam berdirinya Candi Prambanan, tapi berpuluh-puluh tahun baru selesai dibangun. Dan pendirinya adalah Rake Pikatan atau menantu dari Prabu Samaratungga. Prabu Samaratungga adalah Raja Medang yang kelima dan Rake Pikatan Raja yang keenam. Menantunya, ini gitu. Jadi yang membuat adalah manusia. Candi-candi, semua candi di Indonesia yang membuat manusia. Bukan jin, bukan setan, dan juga bukan makhluk apapun. Cuma manusia. Bukan makhluk gaib, tapi manusia. Makhluk yang nyata, leluhur kita, nenek moyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Jangka panjang pembangunan Borobudur ini sangat panjang, Mas. Ada yang menuliskan sejarah 75 tahun dan ada juga versi lain mengatakan 100 tahun lebih, gitu. Nah. Dan juga memang masuk akal kalau pembangunan seperti itu lamanya. Karena melihat dari besarnya bangunan, badan bangunan yang segitu besarnya dengan ukuran 123 meter kali 123 meter dengan ketinggian 42 meter dengan 3 tingkatan. Yaitu tingkatan yang pertama yaitu tingkatan Kamadhatu. Kamadhatu. Dan yang kedua adalah Rupa Dhatu. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu Arupa Dhatu. Itu ada tingkatan-tingkatannya, yaitu itu melambangkan lambang dari kita, dari nafsu-nafsu kita, yang dilambangkan di candi tersebut. Betul. Dan pembangunannya ini adalah dilakukan oleh ahli pembuat candi, arsiteknya candi, yaitu Prabu Samaratungga, yaitu Raja Medang atau Raja Mataram kuno yang kelima. Kalau kita lebih kenal dengan
nama Mataram kuno, ya gitu. Tapi kalau yang aslinya namanya adalah Kerajaan Medang, ya gitu. Kerajaan Medang. Di raja yang kelima yaitu Prabu Samaratungga yang mendirikan atau pendiri atau pelopor pembuat candi Borobudur, ya gitu. Dan juga apalagi sangat prihatin dengan kabar-kabar yang sekarang kita dengar kalau Candi Borobudur ini adalah yang mendirikan orang halus, makhluk halus, jin atau setan, begitu. Ini sebetulnya juga tidak masuk akal, itu juga bohong. Yang mendirikan ini manusia, yang mendirikan ini adalah para leluhur kita, para rakyat Medang, rakyat Mataram zaman dulu. Nah, ini. Yang mengatakan kalau niku makhluk halus di Kotekom, ya? Ya betul itu, mas. Tidak menghargai leluhur kita, tidak menghargai leluhur kita. Betul, betul. Karena kalau dibangun jin itu pasti tidak seperti itu bentuknya, tidak bisa seperti itu bentuknya. Dan mungkin karena kebesarannya itulah mungkin dinilai bahwa yang membuat jin karena besarnya tidak masuk akal. Kan gitu. Kan kalau nggih, betul, betul. Kalau orang-orang sekarang kan melihatnya candi seperti candi di Singosari. Alit-alit, cilik-cilik kan gitu. Seperti candi kidal yang ada di yang di Tumpang, gitu, Tumpang. Itu kecil-kecil candinya, enggak kayak candi enggak seperti candi Borobudur yang begitu besar dan megahnya. Nah, gitu. Dan jin tidak tahu wajahnya Buddha. Nah, itu. Tidak tahu wajahnya Buddha. Yang tahu wajahnya, yang tahu gambaran Buddha itu adalah rajanya sendiri. Nah, raja itu Prabu Samaratungga yang punya ide, yang punya kemauan untuk membangun candi bersama-sama dengan rakyatnya. Nah, itu. Jadi kita prihatin sebenarnya begitu. Apalagi kita mendengar kalau bahwa untuk masuk ke sana, untuk naik pun harganya juga selangit sekarang. Nah, ini juga kasihan anak-anak kita yang masih sekolah SMP, SMA ini, ya pasti wisatanya arahnya pasti ke sana. Pasti arahnya Borobudur dan Keraton Jogja, kan gitu. Dan untuk ke Keraton Jogja ini adalah untuk melihat suasana ramainya kota Malioboro, kan gitu, kan itu. Nah, dan Mataram ini adalah yang disebut bumi Mataram ini tidak lain adalah sebutan dari Yogyakarta, dari Jogja sendiri, kan itu. Jadi kasihan untuk kan itu. Dan Prabu Samaratungga ini punya keturunan yaitu perempuan, punya anak perempuan. Dan juga menjadi ratu juga penggantinya yang bernama Ratu Pramuda Waradani. Nah, perempuan lah. Dia jadi ratu dan meneruskan perjuangan, meneruskan pembangunan candi tersebut. Tadi ini kan tadi dari Mantun, gitu. Dari Mantun. Samaratungga. Prabu Samaratungga belum selesai. Beliau wafat dan digantikan oleh putrinya. Akhirnya putrinya menikah dengan Rakai Pikatan, Raja Mataram atau Raja Medang yang ke-6. Nah, dan Raja atau Prabu Rakai Pikatan ini adalah pemersatu yang mempersatukan antara Trah Sanjaya dan Trah Sailendra. Akhirnya bersatu, nah itu. Nah, dan akhirnya Rakai Pikatan melanjutkan kembali pembangunan Candi Borobudur. Nah, dan sampai Candi Borobudur belum selesai dibangun, nambah lagi pembangunannya, yaitu membangun Candi Prambanan. Nah, atau yang bisa disebut dengan Candi Sewu. Nah, ini juga ini mas,
Candi Sewu atau Candi Prambanan ini pun juga kabarnya juga dikatakan yang membangun juga jin. Dan kalau di kisah ketoprak yaitu dari kisahkan yaitu cerita dari Loro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah itu. Ini sebetulnya juga pembodohan juga. Pembodohan juga. Betul. Ini yang membangun juga manusia juga leluhur kita, para rakyat Medang dengan Raga Pikatan yang membangun. Raga Pikatan ini juga meneruskan perjuangan mertuanya Prabu Samaratungga. Dan juga membangun candi tidak cuma Prambanan saja, tapi ada juga candi di Plausan. Nah, Plausan juga membangun. Candinya juga banyak. Juga ada ratusan candi di sana. Dan di Plausan itu ada dua tempat. Ada dua tempat. Candi di utara, di sebelah utara, dan selatan. Ini ada, semuanya ada di situ. Dan bahkan ratusan candi. Ada sana besar-besar dengan ukurannya. Nah itu. Jadi, setelah Prabu Samaratungga meninggal, yang melanjutkan pembangunan Candi Borobudur, ya menantunya. Bahkan sampai meresmikan peresmian Candi Borobudur ini pun juga Rakai Pikatan. Nah, dan Rakai Pikatan juga membangun Candi Prambanan juga sampai selesai. Dan juga sampai membangun Candi Plausan juga sampai selesai. Nah, gitu. Nah, dan gini Mas, kalau ada kabar miring, gitu. Kebanyakan kabar kan begitu. Kabar-kabar fitnah atau kabar-kabar yang ini pembodohan, yang itu. Kadang kebangunan yang begitu besarnya yang disebut Candi Sewu yang ada cerita dalam pembangunannya hanya dalam satu malam. Nah, satu malam yang dibangun satu malam dengan 1000 candi itu juga mustahil tidak masuk akal, kan gitu. Dan ini adalah pembodohan, nah gitu, pembodohan Mas, itu Mas yang membangun juga nenek moyang kita, leluhur kita, itu male, itu male masyarakat ini kan seakan-akan pembangunan jenis jin. Betul Mas, betul. Dan ini penghinaan ya, penghinaan, penghinaan betul. Juga tidak menghargai perjuangan leluhur kita dulu. Nenek moyang kita. Betul, dan tidak bisa menghargai jerih payahnya leluhur kita lah, kan gitu. Lah bangsa lain melihat bangsa Jawa seperti ini bangga Mas. Dengan hancur, Mas. Betul, bangga melihat kalau kehancuran bangsa kita. Bangsa apalagi kalau sejarah Borobudur ini, padahal Borobudur dan Prambanan ini tidak terpisahkan dengan Kerajaan Medang. Dan tidak ada hubungannya kerajaan dari manapun. Kerajaan Medang punya peninggalan atau Mataram tadi punya peninggalan Borobudur, Prambanan, dan Plausan. Candi Plausan. Dan Candi Prambanan atau Candi Sewu bukan pembuatnya, bukan dari Bandung, Bondowoso. Itu adalah pembodohan. Pembodohan. Nah, itu kan cerita seni, Mas. Seni ketoprak. Diangkat di seni ketoprak, kan begitu. Yaitu, kalau kerajaannya memang ada. Yaitu kerajaan Pengging. Itu memang ada. Kerajaan Pengging ada. Dan kerajaannya dari Prabu Boko juga ada. Tapi bukan membuat candi. Tapi tidak membuat candi. Tidak membuat candi. Nah, gitu. Karena kerajaan tersebut tidak pernah, tidak ada peninggalannya. Dan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Medang atau Mataram kuno ini adalah kerajaan yang atau candi yang besar-besar, yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Plausan. Nah, ini masyarakat sedulur-sedulur semuanya bisa menyikapi ya, kalau dikabar seperti itu harus menyikapi. Betul Mas, betul. Supaya kita tidak tahu, supaya sejarah-sejarah ini
musnah. Nah, supaya musnah, agar musnah, agar supaya kita ini tetap mempelajari budaya yang lain, budaya asing, misalnya budaya asing. Sekarang yang digalakkan kan bahasa bahasa asing, bahasa asing. Betul. Betul mas, betul. Kita makanya itu kita harus menjaganya. Cepat, siapa lagi? Kalau tidak kita sebagai anak-anak cucunya dan anak cucu kita nanti yang meneruskan, nah begitu. Untuk kita untuk diwariskan kepada terus mas, diwariskan kepada leluhurnya atau anak cucu berikutnya, nah begitu. Nah ini nanti yang memprihatinkan begini mas, kalau misalnya sampai kita tidak tahu sejarah, tidak tahu sejarah sejarah nenek moyang, alangkah jeleknya, yang jelek. Tamtam itu rusak. Betul betul mas. Dan itu apa kata ditenggelamkan, ditenggelamkan, ditenggelamkan. Nah, pembodohan-pembodohan sejarah ini sudah banyak. Banyak yang dihapus. Sejarah-sejarah kita sudah banyak yang dihapus, Mas. Bahkan dibelokkan. Dibelokkan. Karena nah, kan bangsa Jawa itu biar benci sama bangsa sendiri. Betul, betul, Mas. Betul. Salah satunya begini. Seperti yang video yang sebelumnya. Seperti tidak boleh jaroh makam atau jaroh wali itu berarti dilarang atau dimusyrik-musyrikkan waktu itu. Nah ini juga pembodohan supaya kita tidak tahu, tidak mengenal leluhur kita tadi juga para wali tadi. Nah itu contohnya banyak mas, sebetulnya sudah banyak contoh-contoh yang untuk memecah kita atau untuk membodohi kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Nyata. Nyata, nyata. Tapi kenapa kita pakai pantang, Kak? Mikir. Nah ini, dan di sini. Mungkin tidak ada yang, atau yang protes, atau apa, mungkin tidak berani, Kak. Tidak berani. Dan untuk kita kan protesnya lewat seperti ini. Iya. Protesnya kita lewat seperti ini. Mengajak. Mengajak sedulur-sedulur semuanya, untuk menghargai peninggalan leluhur kita. Muri-muri. Dan kalau tidak kita siapa lagi kan begitu. Dan kita bisa ke sana, nah, baik kita bisa ke sana ya dengan teman-teman, dengan keluarga kan begitu. Ke Candi Prambanan melihat lihat kebesaran Candi Prambanan juga sebagai keajaiban dunia juga yang dinamakan Candi Sewu. Memang candinya jumlahnya memang 1000 mas. 1000, memang 1000. Termasuk yang pagar masuk itu kecil-kecil, itu termasuk terhitung juga. Selain yang besar-besar itu, dan di badan-badan candi itu semua ada hitungannya. Dan candi yang sangat besar itu bukan pembuatnya bukan jin dan juga bukan setan dan bukan juga cerita pendirinya, bukan cerita satu malam berdirinya Candi Prambanan, tapi berpuluh-puluh tahun baru selesai dibangun. Dan pendirinya adalah Rake Pikatan atau menantu dari Prabu Samaratungga. Prabu Samaratungga adalah Raja Medang yang kelima dan Rake Pikatan Raja yang keenam, menantunya, nah ini gitu. Jadi yang membuat adalah manusia. Candi-candi, semua candi di Indonesia yang membuat manusia. Bukan jin, bukan setan, dan juga bukan makhluk apapun. Cuma manusia. Manusia, bukan makhluk gaib, tapi manusia. Makhluk yang nyata, leluhur kita, nenek moyang kita, yang itu. Atau sih, Mbak Moni, itu bukan tunggal raja. Tidak satu raja. Berganti meneruskan raja berganti raja melanjutkan begitu terus mas, begitu terus betul. Dan kerajaan Medang atau Mataram kuno ini adalah leluhurnya kerajaan Kediri, yaitu leluhur dari Prabu Airlangga, dan nanti kita bahas ke sana. Nah ini gitu.
Masih jauh. Nah nanti kan berpindahan, Mas. Kerajaan Mataram ini akhirnya nanti di zamannya Empu Sendok dipindah ke Jawa Timur. Nanti tempatnya di mana nanti saya sebutkan. Kalau di sejarah tidak ada tempatnya, tidak disebutkan. Tempatnya di mana? Di Jawa Timur itu. Nah, itu. Dipendam, Mas. Memang dipunahkan. Makanya kalau masyarakat atau sedulur-sedulur semuanya ada yang tahu apa enggak yang pindahnya Mataram tadi ke Jawa Timur, tepatnya di mana? Pasti anggapannya satu, Kediri. Bukan. Yang Kediri itu yang selanjutnya. Setelah Mataram tadi melarikan diri, Erlangga melarikan diri ke Kediri, tapi namanya bukan Kediri. Namanya Kauman, kan begitu. Nah, itu nanti kita bahas ke video yang berikutnya. Jadi kita intinya begini. Dulur-dulur semuanya ini mudah-mudahan bisa memahami bahwa yang membangun candi besar tersebut, baik candi Borobudur, candi Prambanan dan candi Plaosan ini adalah manusia biasa. Nenek moyang kita adalah rakyat Medang, rakyat Mataram, nenek rakyat Jawa, orang Jawa yang gigih bisa bergotong royong membangun candi yang sebesar itu. Dan tidak gampang, dan batunya pun batu andesit. Dan batu andesit ini letaknya di Gunung Merapi, Mas. Atau di kaki Gunung Merapi, di sungai-sungai, bisa di sungai di daerah Sleman, daerah sekitarnya lah, itu sekitar Gunung Merapi tersebut. Karena kita tuh bangga mempunyai leluhur kayak macam ini. Iya, betul. Kita bangga punya peninggalan, kaya punya kaya peninggalan kaya seperti itu. Kita dunia ini yang paling sebagai peninggalan di bahasa Jawa. Jawa, di Jawa. Ya, khususnya di Jawa. Ya kan, kalau untuk umum Indonesia kan begitu. Nusantara atau tapi umum, untuk khususnya adalah Jawa yang banyak peninggalan candi-candi tersebut. Nah, itu. Sebetulnya juga ada candi dari luar Jawa, yaitu di daerah Sumatera. Daerah Sumatera, yaitu di daerah Palembang atau Sriwijaya, ini peninggalan juga ada candi-candi, tapi kecil-kecil. Candinya, itu pun pecahan juga dari Jawa juga. Nah, itu. Betul. Tapi kalau bedanya di sana ini kecil-kecil, di Jawa besar-besar, kan begitu. Nah, suku Jawa di peradaban Jawa ini kan jadi mulai dari pun leluhur kita ini pun sayang. Nggih, betul mas. Betul. Dan di Kalimantan Selatan juga ada candi, tapi namanya Candi Agung, tapi candinya kecil. Nah, candi kecil, namanya Candi Agung. Itu di daerah Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya itu. Itu jauh, saya pernah ke sana. Saya sering ke sana dulu. Ya di Candi Agung, peninggalan dari Kerajaan Negara Dipa waktu itu. Nah, begitu. Nah, ini untuk dulu-dulu semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, makanya untuk kita semua lah. Kita semua belajar mempelajari sejarah. Nah, ini untuk dulur-dulur Demak, ini juga dulur Demak. Ini dekat. Ini coba kita ke sana. Nah, dekat untuk mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan dan juga Candi Plaosan. Lengkap itu nanti. Yang buat anak pelajar. Yang khususnya untuk anak-anak pelajar SD, SMP dan SMA. Ini kita, nah ini harusnya kita cara yang menikah, betul Mas, betul harus digali, betul harus kita gali kembali dan benarkan, luruskan. Memang harus kita luruskan Mas, nah, apalagi ini yang membangun katanya jin atau setan ini kita luruskan itu namanya pembodohan, itu fitnah, kejam, terlalu kejam, tidak menghargai jerih payah dari
leluhur kita dulu kan gitu. Kalian pamit juga beli kaya mau tembak generasi yang akan datang. Lama lagi sana. Oh, si bangun setan. Nah, iya betul betul mas betul. Karena ya yang mungkin mungkin kayak kayak sedulur-sedulur yang mengatakan seperti itu mungkin karena melihat bangunan yang begitu besarnya dan tidak masuk akal untuk dibangun manusia kan gitu. Tapi yang membangunkan orangnya banyak, yang menggerakkan juga raja kan begitu. Jadi semuanya serba mungkin yang membuat manusia. Nah ini itu. Nah itu demikian penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media, karena subscribe itu gratis. Tombol warna merah dan loncengnya. Nah gitu. Nah kan. Dan wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.